kebaya Indonesia. Sebelum acara dimulai, izin Pak Jokowi, saya mau berpantun. Bunga menur, bunga rafflesia. Mekar sekuntum merah merona. Citra luhur wanita Indonesia. Pribadi anggun dengan kebaya. Kebaya Indonesia, ya ini adalah cara yang sangat baik untuk melestarikan kebaya Indonesia. Karena sebenarnya kebaya Indonesia itu tidak hanya bisa dipakai hanya untuk acara-acara khusus, tetapi dalam keseharian sebenarnya bisa dipakai. Jadi kita menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus mempopulerkan, melestarikan kebaya-kebaya Indonesia. Merupakan salah satu penghargaan untuk kebudayaan Indonesia berkebaya yang menunjukkan keragaman dan keindahan budaya Indonesia. Rasanya deg-degan karena nggak pernah kerja jadi pelaku catwalk. Jadi ya kita insya Allah nanti lancar. Menurut saya luar biasa menantangnya karena pertama panas cuacanya, jadi takut keringetan juga ya. Dan dari segi jaraknya kan lumayan 150 meter dan berhenti pas di depan Presiden Jokowi sendiri. Jadi ya agak deg-degan juga sih. Memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan, tiada tara. Babila kita ya tuan suka Tuhan, hati gembira. Menghibur hati nan duka. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita ya tuan menumpang mandi. Kalaulah ada ya tuan umurku panjang, bolehlah kita ya
jumpa lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat fashion show yang sangat luar biasa dan ini jarang terjadi. Para duta besar hadir dengan menggunakan kebaya encim. Juga para istri menteri yang tergabung dalam oase Kabinet Indonesia Maju. Luar biasa sekali ya. Mereka tampil sangat anggun dan cantik sekali. Diterangi dengan sinar matahari sore yang dramatis. Wah, cantik-cantik. Dan benar-benar membuat kita semua terpukau. Dan kita sambut juga para ibu menteri wanita. Wow, cantik-cantik sekali. Luar biasa ini para ibu yang berjasa, luar biasa juga buat kita semua tampil begitu anggun, begitu menginspirasi dan membanggakan bagi kita semua. Terlihat Ibu Retno sangat menikmati sekali begitu ya. Enjoy, dengan bawah payung kertasnya dan juga ada Ibu Sri Mulyani.
berwarna merah. Ini peristiwa langka, ini sejarah. Ya, kita ini kan ingin mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi, kebaya adalah karakter masyarakat Indonesia. Wanita Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan, yang bersahaja. Saya kan tadi nampak dalam istana berkebaya tadi, dan saya kira ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing, karena ada kebaya encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya. Ya. Jadi Pak, kan banyak Pak ininya. Kalau melihat kebaya-kebayanya sendiri bagaimana Pak kekayaannya? Iya, saya melihat kalau ini terus ditampilkan seperti ini, kreasi-kreasi yang baru, desain-desain yang baru, inovasi-inovasi yang baru akan muncul dengan warna yang berbeda, dengan desain yang berbeda, dengan ya warna-warni itu, ya itulah Indonesia. Untuk ya ini makin inilah, kita ingin tidak hanya menteri, tidak hanya di gubernuran, tapi masyarakat secara luas. Kita ingin agar menyenangi kembali, menggemari lagi pemakaian kebaya di seluruh kegiatan, seluruh event-event yang ada di tanah air. Apa-apa itu tidak perlu dipaksa.